Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, ini model main engine LO cooler. Dia berfungsi untuk mendinginkan LO atau udin menggunakan media air laut yang kemudian disirkulasikan kembali ke engine atau mesin. Kita maintain atau membersihkan dalam jangka 4 bulan atau 3 bulan sekali guys ya. Oke guys, kita langsung ke vlognya. Oh iya, pertama-tama kita buang dulu sisa-sisa air dalam engine atau kulit pulang guys ya. Sebelum kita buka, pastikan air dalam engine atau kulit pulangnya kering guys ya. Dalamnya kering dan pressure-nya kosong guys ya. Kalau udah kering baru kita buka buat baut palap low oil main engine cooler-nya guys ya. Satu persatu kita buka bautnya. Oh ya guys, definisi cooler adalah suatu alat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya overheating atau panas berlebihan dengan cara mendinginkan suatu fraksi panas dengan menggunakan media cairan dingin sehingga terjadi perpindahan panas dari fluida yang panas ke media pendingin tanpa adanya perubahan suhu guys ya. Alat pendingin biasanya menggunakan media air. Dalam prosesnya, air pendingin tidak mengalami kontak langsung dengan fraksi panas tersebut karena fraksi panas mengalir di dalam pipa, sedangkan air pendingin berada di luar pipa. Itulah definisi cooler di atas kapal guys ya. Sisakan satu baut dan tutup dengan kain supaya kita mengetahui ada sisa air dan tekanan angin di dalam main engine top oil cooler-nya guys ya.
itu kita buka blok saringan main engine block oil collar ya guys ya. Kita angkat pakai stem lock guys ya. Model saringan main engine berkulit polar ya guys ya. Guys, saringannya sangat kotor sekali guys ya. Itu guys, kita sobrok-sobrok lubang saringannya dengan besi yang kita bikin guys ya. Ini begitu banyak kali lubang saringannya guys ya, macam banyak gini guys, supaya biar kotoran-kotoran dalam saringannya biar bersih guys ya. Lubang saringannya kita bersihin satu persatu sampai selesai guys ya, sampai nggak ada kotoran dalam lubang saringannya guys ya. Sobrok macam ini guys. Beginilah model
memerlukan saringan low cooling main engine coolernya guys ya. Kita membersihkan main engine low cooling coolernya 4 bulan sekali guys ya, atau 3 bulan sekali. Oke guys, sekian dulu info cara membersihkan main engine low oil cooler di atas kapal guys ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.